Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi. Insya-Allah meneruskan yang menambung kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh. Dan kita kali terakhir bincangkan itu dalam kitab taharah, kitab solah, kitab solah dan kitab al-iqna fi halil alfan matan Abi Syuja sampai kita tajuk aurat tu kan. Betul. Okey, aurat. Yang kita akhir berkenaan dengan aurat lelaki. Betul. Baik, hari ni masuk aurat perempuan. Kan? Okey, baik. Baik, itu kali terakhir kita bincangkan al-qaulu fi auratir rajuli, pendapat atau kata-kata mengenai aurat lelaki. Aurat lelaki apabila adalah di antara pusat kelutut kerana khabar baihaqi. Cuma khabar ni hadis ni tidaklah sahih. Apabila mengahwinkan seorang kamu hamba wanitanya dengan hamba lakinya atau dengan orang upahannya, maka jangan dia melihat kepada hamba tersebut kepada auratnya. Jangan melihat hamba tersebut kepada auratnya. Dan aurat itu adalah apa di antara pusat ke lutut, seperti dan seperti lelaki dengannya, dan juga seperti lelaki apa misalnya kari man biha rikun, orang-orang yang ada hamba. Bijami anna misli zakari man biha rikun. Oh, orang untuk unti, untuk wanita kan, seperti lelaki, siapa-siapa wanita yang ada hamba juga pusat kelutut. Dia kata dengan himpunan bahawa kepala setiap seorang tu bukan aurat, dan keluar dari itu pusat kelutut, maka ia bukan aurat ikut pada yang sahih. Dia kata bukan pusat dan lutut tu sendiri, tapi antara pusat lutut tu yang dikatakan aurat. Tapi saya kata hari tu dalil yang kita ambil yang sahihnya adalah hadis Nabi SAW kepada Jabir bin Abdullah. Nabi kata dia solat dengan Nabi dan keadaan dia balut, dia berkelubung, dia ni tangan dia tak boleh keluar daripada kain tersebut, apa istimal samak, dia berbalut sampai macam tangan tak boleh keluar. Maka Nabi kata pada dia, kalau kain kau ketat, dengan Nabi kata jemaah itu, kemudian dia kata kain ni ketat, Nabi kata idza kana dayqan idza kana wasi'an, bila kalau sekiranya kain tersebut adalah lebar, Nabi kata faltahif iltihaf, mana kata berselimut dengannya. Idza kana dayqan, bila kain tu adalah sempit, maka faktazir bihi, jadi izar. Maksud izar ni kawasan tutup antara pusat ke lutut. Itu dalil paling kuat berkenaan masalah aurat pada lelaki itu adalah pusat ke lutut. Sebab itu kata izar adalah apa dipakai untuk tutup pusat ke lutut. Kain panggil apa? Kain sarung, pusat ke lutut. Bukan berkemban. Dia itu dia kata faedah surah ni tempat dipotong, dipotong pada anak, pada anak lahirkan, wasurru ma yuqta'u minas surati wa la yuqalu surah li anna surati la tuqta'u. Sur tu tali tu, apa tali pusat tu. Apa dipotong daripada pusat, tali pusat, pusat berkenaan, dan tak dipotong, tak dinamakan surah kerana surah tidak dipotong. Mana pusat tu yang kat perut kita tu panggil surah. Tu kalau kita pergi buah limau, navel kan. The word navel is actually because the original meaning dia abu surah. Dalam bahasa Arab, limau yang ada navel tu sebab dia macam pusat yang dekat buah-buah limau tu, pasal dalam bahasa Arab dia panggil abu surah. Nama tu ambil sempena dengan panggilan orang Arab. Limau navel tu limau pusat. Limau ada pusat. Tu dia kata dia kata warukbatu lutut tu pula musilu bainat atrafil fakhidi, dia kata ada penghubung di antara penjuru peha wa alisak dan kawasan atas betis. Wa kullu hayawanin di arba'i rukbatah fi yadihi wa urqubah fi rijlaihi, dan setiap binatang yang punya empat kaki, dua lutut dia pada dua lengan depan dia, dan dua lutut belakang dia pada dua kaki belakang dia. Dan dia pasal dia dua kaki. Kaki tapi depan dia kata sebagai tangan. Dia je zira.
kaki depan binatang pergi zirak. Kalau kaki belakang dia kurak. Kita berkata dalam hadis yang sahih, dia berkata la'udhiya ilayya zira'in au kura'in la'qabiltu. Kalau dihadiah kepadaku dua lengan depan binatang atau dua kaki belakang binatang, aku akan terima. Keting-keting. Keting-keting itu buat keting ni kan. Dia yang keting belakang, yang depan tu dia panggil lengan dalam bahasa Arab. Baik. Ain sambung. Al-qawlu fi auratil hurrati. Pendapat mengenai aurat wanita yang merdeka. Wa auratul hurrati dan aurat wanita yang merdeka, ghairu wajhi wal kaffain. Selain daripada wajah dan dua tapak tangan. Ini untuk wanita, selain wajah dan dua tapak tangan, semuanya sekali adalah aurat. Zahiran wa batinan ilal qaw. Ni zahir dan batin ni. Sampai ke sini. Ini yang maksudkan bila kata atas bawah tak payah pakai apa? Apa ni apa? Apa adalah dia panggil sarung tangan yang jenis yang atas tutup, bawah nampak buka je. Tak ada. Dia bila sebut tangan ni, ni. Kafai ni. Dia zahir batin. Batinul kaf kawasan ni. Batin kaf. Dalam kawasan bawah dia. Ini zahir kaf. Ini kaf pun ni. Kaf. Lepas tu ilal kawain. Tapi kita panggil kaf pula bahasa Inggeris. Ini kaf kan. Yang dia kafling. Ha sini. Tapi kau. Ini bahasa Arab dia kawon ni. Kawain. Maksud dia wajah dan dua tapak tangan. Dua tu atas bawah dia. So sini kalau wanita dia punya tangan atas ni terdedah, tidak menjadi masalah. Okay, ini kepada masalah ikut pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata kerana firman Allah Taala liqaulihi taala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan jangan mereka tunjukkan perhiasan mereka kecuali apa yang nyata daripadanya. An-Nur 31. Maksudnya ma dhahara minha, apa zahir daripadanya, wa huwa mufassarun bil wajhi wal kaffain. Jadi tafsirkan apa zahir daripadanya adalah wajah dan juga dua tapak tangan. Dua bukan telapak tangan, payah sebut dia telapak. Sebab tapak tangan tu ingat ini je. Tu yang beri pakai sarung tangan yang apa, dia macam stand ninja tau. Dia macam ni. Dia ada tali gitu, gitu ah ikat. Gitu ha. Bukan sana kan? Ada akak-akak pakai ini. Dia pakai yang tu. Dia pakai tiga gelam tu. Tiga gelam bagus. Yang gitu ha kan. Sebenarnya dia boleh sebut kaf ni satu ni. Tak payahlah pakai gitu ha. Nampak macam gitu ha. Ha kan, ni stand ninja panggil. Bukan pakaian Islamik. Dia. Okay. Ala kulli hal. Inna ma lam yakuna auratun. Tapi dia kata hanyalah menjadi dua-dua tempat tadi tidaklah aurat, li'annal hajat tatad'u ila ibrazihima. Kerana keperluan menyeru kepada penzahiran kedua-duanya. Maksudnya untuk dia berjual beli, untuk dia menjaga, untuk dia sekian sebagainya, orang kena kenal dia. Untuk dia pegang barang mudah. Kalau dia kata dia kena bersarung semanjang, terlepas masuk apa dalam kuali, percik pula, minyak lah pula, kemudian pegang ini, pegang itu, nak uruskan benda sekali, potong sayur pakai sarung tangan, payah. Maka sebab tu dibolehkan. Tapi sebenarnya kita tak pegang macam tu. Kita pegang kerana itulah apa yang dikatakan oleh para sahabat menjelaskan Al-Quran. Dia bukan berdasar pada akal. Ini bukannya berdasar akal eh. Ini ta'abudi. Baik, tempat boleh dizahirkan, dia sorok, dia tutup. Kenapa itu yang dia buka? Itu petajuk dia. Dia kata wal khunsa kal unsa riqqan wa huriyatan. Wa huriyatan eh. Dan yang khunsa ni seperti unsa. Maksudnya yang khunsa, wanita khunsa yang tak tentu jantina ni, kal unsa jadi macam perempuan juga. Riqqan tak kira sama merdeka ataupun hurran. Dalam perhambaan ataupun merdeka, sama saja. Dia kata kena macam tu. Fa in iktasara al-khunsal hur ala sitri ma baina suratihi wa rukbatihi. Dan jika sekiranya membataskan seorang khunsa yang merdeka untuk menutup apa di antara pusat kelututnya, pusat dan lututnya, lam tasih salatuhu alal asah fi raudhati, tidak sah solat dia di atas pendapat paling sahih dan raudhah. Raudhah tu talibin. Okay, ni basic dia macam ni. Sebab khunsa ni possibility dia perempuan. Ni bincang dalam solat eh. Dalam solat. Maksud dia kalau dalam solat wanita yang lelaki ataupun khunsa ni tak tahu lelaki perempuan lah.
dia mesti ambil yang wanita punya. Pasal kalau dia kata kebetulan dia ambil macam lelaki tapi sebenarnya dia perempuan, maka habis. Tapi kalau dia ambil macam perempuan, dia selamat. Itu maksud dia orang ini, yang dipanggil kadang orang kata mazhab Syafi'i ini banyak ikhtiyat, berjaga-jaga. So that kalau kita buat tu dapat dua. Tapi dalam bab macam sapu kepala tak buat pula. Kita ambil yang dengan ikhtiyat, patutnya ambil yang Nabi buat. Itu sapu semua seluruh kepala, bukan sebahagian kepala. Sebab kalau anda kata kebetulan yang wajib adalah keseluruhan, awak sapu sini saja tak sah. Kalau sapu seluruh, awak lepas dua. Khurujan khilaf. Kat sini dia kata khunsa ni. Cuma kalau kita kata khunsa, dia ada dua jenis. Khunsa muskil, khunsa tak muskil. Khunsa yang muskil ni yang tak dipastikan jantina dia. Nak kata jantan tak jantan, tina tak tina. Ha. Ada pula khunsa yang apa yang muskil tu, yang tak muskil kita jelas. Macam lelaki cakap suara lelaki tu pun, tapi dia kemalu ada cacat. Ataupun macam dia berupa perempuan tapi ataupun kemalu ada cacat. Itu ada khunsa macam tu pula. Ini ada khunsa ni, dia kena faham khunsa yang jelas apa yang jenis kita panggil apa? Muskil tak muskil. Yang muskil tak tahu nak tentukan. Kejap macam jantan, kejap macam perempuan. Pergi jumpa dekat pejabat agama Islam, pejabat Islam kata macam perempuan. Tapi kecoh tajuk perempuan budak-budak tu kan. Apa? Apa tak nama dia? Ha. Jadi dia kecoh pula. Satu Malaysia nak kena check jantina dia. Apa hal? Nah, dia pula lepas tu pergi pula pakai baju seksi-seksi. Lepas tu buat gayu-ayu-ayu gitu. Tiap jual barang dah lah. Masalah tu. Tahu? Wal afqah fil majmu'. Okay. Dari paling-paling-paling-paling apa dia kata tidak sah solat dia, mengikut paling-paling-paling sahih dalam raudah. Dan paling afqah, paling faqih juga tak sah dalam majmuk. Lishaki fi sitri, kerana keraguan dalam masalah tutupan aurat. Wasahaha fi tahqiq as-sihah. Tapi dalam masa sama dan tahqiq ke tanbih Imam Nawawi buat, dia sahihkan bahawa sah solat dia. Kalau sore dari iman yang lebih kuat tak pakai lah. Tak pakai lah tajuk ni. Itu lebih jelas. Kalau khunsa muskil yang lebih tajuk macam ni. Kalau khunsa yang memang tak muskil, yang tak muskil kan. Yalah kalau macam tu, macam tu badan ni macam perempuan kan, tapi dia muskil. Masalah lah, kita tak boleh kena pakai tutup macam perempuan. Kalau dia buat jalan macam lelaki pakai baju tu apa, baju apa dia berlegging pakai yang pelikat je, masalah. Jenuh ke tu. Wa qala fil majmu' fi nawaqidil wudu' anil baghawi kathir fil awa kathir al qat'i bihi li syaki fi auratihi. Dia kata wa dinukilkan dalam kitab majmu' syarah muhadzab fi nawaqidil wudu' dan tajuk pembatalan wuduk anil baghawi daripada Imam Al-Baghawi wa kathirun dan ramai al-qat'u bihi, itu putus dengannya. So dia dengan maksud apa? Sah. Li syaki fi aurati, pada syak pada kerang tentang aurat dia. Qal Isnawi, berkata Isnawi wa alaihi al-fatwa, di atas pendapat ini adalah fatwa. Maksudnya dia boleh untuk apa tutup pusat kelutut dia. Dia akhir nukilan. Wa yumkinu al-jam'u bainal ibaratain bi ay yuqal, dan boleh dihimpunkan di antara dua gambaran daripada ada kata yang kata batal kata batal tu, nak gaung impun macam mana. Dia kata bi ayyuqal, dengan dibahu dikatakan inda khala fi salati muqtasiran ala zalika lam tasih salatuhu li syaki fil iniqat. Dia kata jika dia masuk dalam solat dengan membataskan hanya pusat kelutut saja, dia tutup, dia kata tidak sah solatnya kerana ada keraguan pada terkaitnya solat tersebut. Wa inda khala masturan, jika dia masuk dalam solat dengan keadaan tertutup. Dia kata kal hurrati, seperti wanita yang merdeka apa dalam tertutup macam wanita merdeka. Wa kashafa syai'un min ghairi ma baina surati wal rukbati, kemudian terselak pada badan dia sesuatu daripada selain pusat hingga lutut. Lam yadur, tak ada masalah, dia kata. Li syaki fi batlani fil batlan, kerana kita ada ragu tentang batal ke tidak. Ya, yang tadi ragu pada masuk tak solat dia, maka kita dikata batal. Tapi kan dia kata yang masalah kedua, dia dah solat baru terselak. So dia masuk-masuk, dia Allahu Akbar macam telekung perempuan. Lepas tu kain dia terselak lengan macam ni. Dan silap macam digatal-gatal, garu-garu-garu, atau nak terus tangan dalam buaya kan. Nak terus tangan dalam buaya. Ada cerita dulu kan? Kan. Jadi dia selak tangan ke buaya kan, nasilah ini. Lepas tu terselak. Okey, dekat sini masalah, pasal dia diragui masalah batal dia. Kalau masalah daripada awal dia masuk sini tak tutup, memang tak sah. Dia tak tutup aurat. Tapi sekarang dia tutup aurat daripada mula. Cuma pasal lepas daripada tengah tahun tu, tiba terselak. Dia jenis biasa selak lengan solat itu, lupa. Ataupun memang sedar dia saja buka. Dekat sini dia kata, dia kata inka syafa
dia kata inkasyafat, dia kata syai'un min ghairi ma baina surati rukbati, di antara tempat selain pusat kelutut, maka dia kata tidak memudaratkan. Li syaki fil batlan, kerana diragui pada pembatalan, bukan masalah ragu pada termasuknya solat. Batal tu diragui, solat tu sah, batal ke tidak, itu batal diragui, maka dia kata apa dia tak ni, dia kira tak batal. Naziru maqaluhu fi solatil jumaati in addada innal adada lauka mula bi khunsa lam tanqil al jumaah li syaki fil inqat. Ini dia kata serupa seperti apa mereka katakan tentang solat Jumaat, jika bilangan orang Jumaat tu tadi kalau disempurnakan dengan seorang khunsa, dia ada 39 lelaki, seorang khunsa. Dia kata lam tan akid al jumaah, tak ter ikut 40 pasal mazhab Syafi'i mesti 40. Mazhab Syafi'i mesti 40. Bila kata mesti bilangan tadi 40 ikut mazhab Syafi'i. Walaupun kita kata bahawa dalil tentang tajuk masalah bilangan 40 tadi tidak kuat langsung sebenarnya. Dia cuma hanya berdasar kepada mengenai solat pertama didirikan, kebetulan jumlah dia 40. Kebetulan, bukannya dirancang untuk jumlah tadi. Ala kulihal kita kata give and take, ada kata 40 orang, ada kata sekian. Kalau sekian disempurnakan jumlah ke cukup tadi, kalau 4 orang, 3 lelaki seorang khunsa, contohnya, atau 12 orang, 2 orang atau 40 orang, semua 13 lelaki seorang perempuan, macam mana? Dia kata macam ni, dia kata dia dalam keadaan ni lam tan akidil jumaatu, tidak terikatlah, tak terjadilah Jumaat berkenaan. Li syaki fil inqat, kerana syak ragu-ragu dalam masalah jadi ke tidak. Masa solat tidak dilaksanakan lagi, untuk jadi kena cukup syarat. Jadi keraguan berlaku, maka dia kata tak pakai. Wa in anqadatil jumaah bil adadil mu'tabarah, bil adadil mu'tabari, dia kata jika terikat dan terlaksana Jumaat itu dengan jumlah yang mu'tabar. Wa hunaka khunsa zaidun alaihi, maka di sana ada seorang wanita khunsa tambahan ke atas jumlah yang ada. Thumma batalat solatu solatu wahidin minhum, kemudian terbatal solat seorang lelaki di kalangan orang ramai tadi. Wa kamul al-adadu bil khunsa, dan jadi sempurna jumlah 40 orang dengan khunsa, tidak batal solat. Lam tabtulis solah, tidak batal solat. Li'annana tayaqqanna ila niqat, kerana kita dah yakin akan terrealisasinya jumlah, kan, Jumaat telah berlaku. Wa syakkakna fil butlan, kita ragu-ragu tentang kebatilan. Macam tadi kita memang tak ada solat, kita ragu-ragu jadi ke tidak. So yang kita yakin solat tak ada, yang kita ragu-ragu jadi ke tidak. Macam tadi pula dah solat tu cukup, kemudian kita rasa ragu-ragu tentang batalnya. Kan macam hadis Nabi lah, reference hadis Nabi SAW yang Nabi kata bila dia berdasarkan seorang kamu dan solatnya, maka jangan bergerak sehingga dapati bau atau dengar bunyi. Maksud dia pasal apa? Solat dah jalan, batal tu kita was-was. So Nabi kata jangan bergerak, jangan tinggalkan solat sehinggalah dengar bunyi atau dapati bau. Pasal apa? Pasal dapati bunyi atau bau tadi, bunyi atau bau tadi adalah benda mendatang. Dia kena ada dulu baru jadi. Kalau tak yakin maka tak ada, diteruskan apa solat berkenaan. Itu maksud dia kat sini. Dia kata li'annana taqanna al-niqad wa syakakna fil ibtilan wa hadha futuhun min al-azizi rahim, dan ini adalah pembukaan daripada Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Fatahallahu ala man talaqahu biqalbin salim, yang Allah bukakan ia kepada siapa-siapa yang menemui Allah Taala dengan hati yang sejahtera. Ni kefahaman, ni ada kefahaman datang daripada sini. Pasal Nabi SAW terangkan berkenaan dengan kentut tu, selagi tak dengar bunyi, selagi tak dapati bau, maka teruskan solat. Kebusan dalam soft solat jalan tak? Sebenarnya tak ada tajuk tu lah. Sebab kes ni sini, masalah wanita dalam soft solat tidak membatalkan soft. Solat tak batal. Lepas tu ditanya haram, bila dah kelam kabut, orang bersepa-sepa beraduk campur aduk, solat berjalan, jalan. Cuma pasal hadis Nabi sebut keafdalan, afdalnya solat seorang lelaki di solat yang awal, afdalnya solat perempuan di solat yang soft yang belakang. Tidak sebut berkenaan batal atau sah. Bahkan larangan datang mengenai saf yang Nabi SAW ada tekankan, ada masalah jangan solat bersorangan di belakang saf. Bukan berkenaan masalah jangan duduk sebelah perempuan di belakang saf. Kita buka afdhaliyah tu yang menjauhkan mereka. Jadi masalah kita kata pembatalan tidak. Sebab tu kenapa dan tajuk ni kita dapati apa, ada perbahasan apa tentang tadi macam wanita masuk dan saf kan. Ini tak menjadi tajuk sama seperti masalah ni. Sebab memang yang ni ada dalil tentang wanita batalkan solat tak ada. Ya saya. Okey. Baik.
Bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci. Al-qawlu fi syuruti satiri fi shalah, pendapat mengenai syarat-syarat kain yang menutup, ha, benda yang melindungi kita dalam solat. Satir tu kain atau baju menutup badan kita. Ha, itu benda tu, apa syarat kain berkenaan tahu atau baju berkenaan. Wa syartu satiri, dan syarat penutup atau penghalang atau kain yang kita pakai tu. Dia kata jurm, apa dia kata? Jirmun yamna'u idraki launil bishrati. Dia adalah jirim yang menghalang diketahui warna kulit. Jirim, jirim. Dia kata yamna'u, yang menghalang, idraki launil bishrati, pengetahuan tentang warna kulit. La hajmuha, bukan saiz dia. Dengan kain tu pakai jadi besar, jadi kecil. Tak ada. Dia saiz dia tak kisah. Dia pakai besar mana pun tak kisah. Yang penting adalah hilang warna kulit. Jangan ada warna kulit kelihatan. Dia selak ni kan. Kulit dia. Tak ada. Setelah kulit dia ada, nampak color je. Tidaklah kain yang menutup aurat. Dia kata, walau bitin. Sekalipun dengan tanah. Sedangkan kata wonder tadi, jadi terhalang dengan tanah. Kita gunakan tanah, letak pada kain tadi, dia tutup. Ha, tak apa, jalan lah. Nahwi seperti ma'ikidrin, air yang keruh. Kama'i sofin, mutarakim bil khudrati, seperti air yang jernih, cerah, yang terkumpul dengan kehijauan. Yang warna hijau daun dan sebagainya. Dia kata wajib tatyin ala faqidis saub wa nahwihi. Dan dia kata wajib ke atas pakai ini, tin. Disapu dengan tanah. Pada orang yang kehilangan baju sebagainya. Walau liman huwa kharijus solah khilafan li ba'd mutaakhirin. Sekalipun bagi siapa-siapa di luar waktu solat. Sebenarnya apa bila katakan orang tu terdedah aurat dia, maka dia kena cari lumpur sebagai tutup badan dia. Sebab itu belajar. Eh? Ilmu sebab itu. Oh ya? Oh ya ke? Sebab apa tak nak bagi jamuk gigit? Apa? Jamuk gigit. Tutup badan. Sama macam tu. Dia kata wajib. Bahkan di luar waktu solat, dia kata bercanggahan dengan siapa-siapa yang dikalangan mutaakhirin, ulama-ulama mutaakhirin yang kata tak yah, dia kata wajib sitrul aurati min a'laha wa jawani biha. Daripada kata hendaklah dia wajib untuk menutup aurat tadi daripada kawasan atas dia dan juga tepi-tepi badan dia. Wala min, tapi la min asfaliha, bukan daripada bawah. Disebut tutup aurat tadi dari atas, dari orang sini tutup tadi orang atas tak nampak. Kalau orang tu atas kita tak nampak, orang kanan kita tak nampak, kiri tak nampak arah. Bawah tidak. Bawah jenuh juga kan, macam nak pakai bawah kan. Kalau pakai kain, memang kita bawah kita orang intai nampak lah. Bukan daripada atas. Maksudnya tutup aurat tadi, orang tak nampak dari atas, tak nampak daripada sisi. Tapi nampak di bawah, itu bukan dimaksudkan dengan tutup aurat tadi. Dia kata, la min asfaliha, walau kan al-musalli imra'ah. Sekalipun yang solat tu adalah seorang wanita pun sama juga. Ha, dia tetap macam tu. Dia depan sikit, bawah tak kita tajuk. Falau ru'iyat auratuhu min jaybihi ai atau qamisi li si'atihi fi ruku'i aw ghairihi darra. Kalau sekiranya dilihat aurat dia daripada belahan baju dia. Jaib ni belahan baju. Ni kita buka butang ni kan. Belahan baju saya ni untuk saya masuk kepala pergi jaib. Banyak orang baca jaib ni poket. Poket sebenarnya jaib ni adalah belahan baju. Yang bila Allah Ta'ala katakan wal yadrib nabi khumurihin ala jubihin, hendak mereka wanita tadi labuh tudung kepala mereka ke atas belahan baju mereka. Belahan baju ni kawasan tengah ni. Tengok sini lah kawasan ni. Maksudnya biasa dia akan bawah daripada dada. Jadi dia kata, maksudnya kalau dia kata orang tersebut dia tutup aurat, tapi kalau dilihat, dia kata dapat dilihat dilihat auratu, aurat dia min jaibihi, daripada jaib dia, di kawasan atas ai min tawqi qamisihi li si'atihi, daripada ni kawasan atas baju dia, kerana apa? Luasnya kain tu luas sangat, nampak di atas. Okey, di tepi tak nampak, tapi di atas nampak macam tu lah. macam gitu ke gitu kan. Dia kata fi ruku'ihi, ketika rukuknya, au ghairihi atau selainnya, darra, maka termudaratlah akan dia punya solat, maka tak jadi tak sah. Dia kata walahu sitru ba'dihi biadihi lihusul maksud masjid. Tapi boleh untuk dia tutup sebahagian kawasan tadi dengan apa? Tangan dia untuk terhasil apa? Perubahan menutup. Kalau tutup tahan badan dia, tangan dia sah. Tak apa, dia kata. Fa'in wajah dia minasitrati mayakfi kubulahu
waduburahu ta'ayyana lahuma. Kalau dia kata didapati daripada kain yang menutup tadi, apa menutup cukup sebenarnya untuk kubur dan dubur saja. Dia tak ada kain dah, kecuali pun tutup je cawat saja. Dia kata ta'ayyana lahuma, maka ditetapkan memang dia kena tentukan tutup dua tempat berkenaan. So kawasan-kawasan lain tak apa, let dulu. Yang tutup tengkuk tapi nampak kemaluan bawah. Ha, tutup bawah tu, depan belakang tu yang utama. Dia kata litifaqi ala annahuma auratun. Kena kesepakatan para ulama di atas bahawa ia adalah aurat. Kedua-duanya adalah aurat, dia kata. Ya nama auratun, dia kata wa annahuma afhashu min ghairiha. Dan bahawa dua kawasan tadi lebih dahsyat banding selainnya. Yang terdedah tengkuk, yang terdedah punggung, lain-lain. Tak sama. Terdedah kawasan berkenaan lebih dahsyat daripada kawasan yang lain. Tersilap lampu, tersilap daun ke? Dia ambil daun, nanti kan daun tak tahu gatal lah. Dia orang belajar. Ha, tak apa, itu masalah aja. Nak belajar tak payah. Dia payah sikit, jadi dia kena tutup. Maksud dia kena halang, pastikan depan atau di atas atau depan kiri kanan. Ada pun bawah tidak termasuk. Kerana bawah tadi memang kita tak lewat apa. Bawah tu memang terbuka lah. Okay. Dia kata fa'il lam yajid. Kalau jika dia tak mati kain atau suatu benda menutup, dia kata yajid ma yakfihima, apa yang menambah dia untuk dua kawasan depan belakang dia. Qaddamal kubulahu wujuban. Dia depankan bahagian depan dia. Mencari kain boleh tutup kawasan depan dia cukup dah. Secara wajib li'annahu mutawajjihun bihi lil kiblati. Kerana ialah yang dihadap ke arah, dia menghadap dengannya ketika menghadap kiblat. Maka terbaik adalah tutup kawasan itu dulu. Badal kiblati kama lausalla sawwa maqsadahu wa yasturul khuntha kubulaihi. Dia kata okey, baik situ, berhenti tu. Wa badal kubla, dia kata wa badal kubla bil kiblah, dan lawan arah bagi kublah, kiblah tu, kubul tu adalah kiblah, dia kata. Kamalau salla sawba maqsadahu wa yasturul khunsa, okey, kubulaihi, berhenti situ. Dia kata bagaimana kalau dia solat, dia arahkan akan arah tuju dia. So macam dia kubuluhu kiblah. Kiblah dan kubul tadi dia berdepan. Sebab tu kenapa tutup awal depan dulu sebelum yang lain. Okey. Dia kata kemudian wa yasturul khunsa kubulaihi, dan akan menutup, kena menutup wanita apa yang khunsa ni, dua kubul dia. Sedia kubul wanita khunsa ni atau lelaki khunsa ni dianggap dua. Lelaki boleh, perempuan boleh, dua-dua sekali dia wajib tutup. Kalau salah satu je. Okey. Fa'in kafa li ahdima takhayyara. Kalau dia boleh tutup satu je. Kita boleh bayang macam mana dia punya ni. Jadi jenazah yang antara yang mandi kan ni siapa? Untuk siapa? Khunsa muskil. Khunsa muskil. Dia dah mati jadi dia. Kalau sekiranya tengok pada bentuk tubuh badan dia lelaki. Kan dia kata budak anda perempuan. Tengok pada fizik dia. Kalau fizik nampak bawah dada sebagainya, lepas kita suruh jantan dia masuk. Masalah kan. Ah, tu kena jaga sikit. Jadi dia lihat kepada arah tu. Tapi ada yang orang kata dah bedah. Tahu. Pelik juga. Macam ada yang tu macam taubat, lepas tu tak taubat balik . Sebab benda ni dah jadi fitnah besar dalam zaman kita ni. Tak tahu fizik badan. Fizik. Sebab dia orang modified lagi. Ada. Dia dah makan ni hormon sebagainya. Tiba badan macam perempuan, kemudian dia suruh jantan basuh. Masalah ni. Dari. Dia tengok rupa. Kalau rupa badan lelaki tak apa. Lelaki basuh. Kalau rupa badan perempuan, maka yang perempuan basuh. Yang bagi lelaki basuh. Tak pasal ni orang. Kalau lelaki tak belum. Kau bukan osom. Lihatan belum. Itu sangat bahaya. Okay. Betul. Tapi ni betul. Zaman sekarang jadi fitnah kan. Banyak orang yang tu dia pergi ambil fizik badan tubuh dia. Dia pergi bedah. Pergi Thailand. Dia apa lagi makan hormon. Jadi perempuan yang jantan jadi perempuan. Perempuan jantan. Tutup kepala tak tahu lelaki perempuan. Itu bahaya. Jadi kalau anda kata fizik je lah. Kecuali nyata bahawa dia ni sebenarnya rupa dia gitu ha, kan ada separuh tu macam tu ha, habis jantan lah. Nanti dia akak mandi kan pula, masalah lagi. Okay, tu kena jaga sikit buat ni. Dia kata fa'in kafa, dia kata
yasturul khunsa qablahi fa in kufiya li ahadihima takhayyara. Kalau sekiranya mencukupi kufiya, mencukupi kain ataupun apa penutup tu untuk salah satu je boleh tutup. Takhayyara dipilih pilihan. Wa aula lahu sitra alati rajuli. Dia kata aula untuk dia adalah menutup alat lelaki. In kana huwa in kana hunaka imra'ah. Wa atisa in kana hunaka rajul. Baru ditutup alat kemaluan apa alat makluman dia yang yang lelaki jika di sana ada wanita, dan tutup alat wanita jika di sana ada lelaki. Jadi bagi masa itulah kes kita tak tahu, dan kena tahulah cari apa keluarga dia ke. Kalau sekiranya memang ada alat kemaluan dia adalah lelaki dan perempuan tak boleh mandi lah. Kalau dia kata sebaliknya, kalau perempuan macam tiga, kalau dia kata alat kemaluan ke perempuan, maka tukar, lelaki tak boleh mandi kan, walaupun badan dia macam gitu, badan dia gitu kan. Dia masih tempat orang lain. Ya. Di dalam negeri dia. Oh, tu masalah. Tak tahu dia. Ya. Tanbih peringatan. Dikata la wajada rajulu thawba haririn faqat lazimahu asitrahu asitru bihi. Dikata dan jika mendapati seorang lelaki tu thawba haririn faqat, dia dapati pakaian sutera je, lazimahu asitru bihi, wajib ataupun lazim ke atas dia untuk bertutup atau berselindung dengannya. Wala yalzimuhu qat'u ma zada 'ala al-aurah, dan tak mesti ke atas dia untuk potong apa lebih daripada aurat. Maksudnya potong gam-gam je tak ada. Ha, dia pakai semua, dia kata tak salah. Dia kata dia kata yuqaddimu 'ala mutanajjis fi solah, dan didahulukan sutra ni ke atas kain yang bernajis dalam solat. Yuqaddimu tanjisu alaihi fi ghairiha, tapi dikedahulukan kain yang bernajis ke atas sutra pada waktu lain. Contoh dia nak solat, dia pakai yang bersutra, dia buang yang bernajis untuk solat. Lepas solat kan, yang pakai yang apa yang apa yang bernajis, buang yang sutra. Sutra tak boleh pakai. Nah, dia pakai khas untuk tutup aurat ketika solat saja. Maksud dia daruratlah. Ha, daruratlah. Darurat. Jadi dia dahulukan, dia kata apa dia kata dan didahulukan mutanajis ke atas lainnya fi ghairiha, pada selain waktu solat. Mimma la yahtaju ila taharati thawbi, daripada urusan yang tak perlukan kepada pembersihan atau kesucian pakaian. Walau salat amatun makshufatu ra'si, dia kata utiqat fi salatiha wajadat sutratun wajaba 'alaiha an tastura ra'saha biha. Dia kata dan jika solat seorang hamba wanita dalam keadaan terbuka kepala, terbuka rambut lah, terbuka kepala mati lah pula. Dia kata kalau solat seorang wanita yang hamba ni dalam keadaan terselak atau terdedah kepala, fa'utiqat fi solatiha, tapi tiba-tiba dia dimerdekakan dalam solat dia, automatik dia punya aurat bertukar. Seorang wanita hamba, aurat dia macam apa, macam orang lelaki di hadapan orang lain. Dia punya aurat dia macam orang lelaki, pusat kelutut. Lepas tu bila yang kes, banyak kes berlaku, pernah Nabi SAW pernah ada seorang wanita, maksudnya Abu Daud, dia bernazar kalau sekiranya dia, Nabi pulang daripada perang dan keadaan selamat, dia bercadang untuk bergendang untuk Nabi SAW. Lalu Nabi SAW kata kalau kau dah nazar, teruskan, kau tidak jangan. Sebab nazar dia kena jalan sebab dia seorang hamba. Suara dia bukan aurat, bahkan dia tidak mengapa untuk bernyanyi di situ. Tapi Nabi kata dengan dia pesan, kalau kau dah nazar, teruskan, kau tidak, stop. Memang nazar ni kena tunai, terutama dalam perkara-perkara yang kita kata panggil yang kat situ mungkin tak define lagi tentang tajuk masalah, salah kan, permulaan tu dia ingat boleh lagi, maka Nabi SAW terima. Kita kena faham. Jadi dia kata okey. Jadi lepas tu dalam konteks masalah hamba ni, dia punya solat, dia punya aurat seperti lelaki, maka dia boleh solat tanpa sebagai tudung. Kalau dia hamba, dia solat tanpa sebagai tudung, tak ada masalah, sah solat dia. Solat dia adalah sah. Tapi dia bayangkan, kalau wanita hamba tadi dia solat dalam keadaan kepala dia terdedah, kemudian dia dibebaskan dalam solat dia. Dia kata wajib sutratan, tadi dia dapati kain untuk berlindung. Dia kata wajib alaiha antas surah ra'saha biha, wajib dia ambil kain tu lindung kepala dia. Macam tengah solat kan, tiba-tiba dia hantar lamba, dibebaskan, maka tu langsir tu tarik,
kain dalam situ kok pakai solat. Contoh ya, jadi beza kat situ. Saya kata pasal nak memastikan dia tidak keluar, tidak terus solat dalam keadaan aurat terbuka. Sebab aurat dia bertukar daripada seorang hamba kepada orang merdeka. Okey. Fa illam tajid ma tasturu bihi ra'saha banat ala salatiha. Dan dia kata jika dia tak dapati apa-apa yang dia boleh tutup dengannya kepalanya, maka dia bina semula ke atas solat. Mana batal solat, lepas tu datang cari kain, lepas tu saya ulang balik. Kita wa isan li rajuli ayal bisa li salati ahsana thiyabihi. Dan disunatkan untuk golongan lelaki agar memakai untuk solat dia sebaik-baik pakaiannya. Wa anna salat wa yusalli fi thawbain. Dan lelaki ni solat dua helai pakaian. Jadi sekarang saya pakai tiga. Tak campur seluar dalam. Seluar, baju, ni. Tiga. Ini t-shirt ni dua. Dua lain. Tak kira seluar dalam. Jadi dalam konteks waktu ni, bila ada kain, ada kain atas, dua lain lah. Dua lain. Dia kira dua lain. Okay, jadi dia kata untuk lelaki, dia mesti solat dalam keadaan dua lain pakaian. At least. Kalau ada satu lain pula, dia mesti kena tutup pusat pinggang, pusat kelutut. Itu je. Tapi bukan sengaja solat tak pakai baju. Saya tengok orang kan, dia tak pakai solat tak pakai baju. Kenapa? Tak tahu kenapa. Dia jadi macam trend. Saya nak masuk hukum. Tak faham juga. Dia belajar ilmu hakikat jadi gitu. Kenapa? Tak apa, cari. Bukannya masalah tu. Apa yang cari punya? Dia at least. Kalau macam ni pun dah. Bukan baju. Tak ada bersepah baju dia. Dia macam sengaja saja solat dalam keadaan macam tu. Ni kena jaga sikit. Ada orang macam dia punya gaya tu. Gaya dia macam tu. Wallahualam. Tapi dua helai pakaian. Satu pinggang, satu tutup bahu. Okay, itu sekurang-kurangnya. Di zahiri qawlihi ta'ala, kena zahir firman Allah Ta'ala. Surah Al-A'raf ayat ke 31. Allah yang tekan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, khudhu zinatakum ila kulli masjidin inda kulli masjidin. Ambillah, bawalah perhiasan kamu pada setiap masjid. Wasauban ahammu zina. Dan dia kata, dan dua helai pakaian adalah sepenting-penting perhiasan. Dia kata li khabari wa li khabari, itu pertama. Tapi dalam masalah tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia maksudkan, dia kata khudhu zinatakum ai, dia kata pakai untuk aurat. Dia tak baca dengan pengertian. Macam kat sini dia nampak macam tajuk. Tajuk pengertian yang lebih mendalam sebenarnya. Maksud dia apa? Perhiasan baju cantik, dia kata. Jadi dua helai tu cantiklah. Dia kata dan sauban ahamu zina. Apa hiasan terpenting adalah dua helai pakaian. Bahagian tutup bahagian bawah badan kita dan atas kita. Kalau kita ada cincin mahal sekalipun, mahal sekalipun, yang lebih penting ni antara pakaian cincin dengan pugil, mana yang penting? Tutup auratlah. Itu paling besar dan paling penting untuk seseorang. Okey. Dia kata dan juga kerana khabar idza salla ahadukum falyalbis thawbaini fa inna Allaha ta'ala haqu ihtizani nubdahu. Dia kata barang siapa yang solat, bila solat seorang kamu, maka dia memakai dua pakaian. Dia memakai dua pakaian fa inna Allah ta'ala, kerana Allah Subhanahu ta'ala ahaku an yutazayyana lahu. Soalan yang layak untuk dibercantik-cantik untuknya, untuk dicantik-cantikkan diri baginya. Yutazayyana lahu. Ya, saya hadis ni tak pernah dengar. Tapi check je lah. Okay, ada sementara dia cari ni, kita teruskan. Dia lafaz tu tak biasa dengar. Yutazayyana lahu. Yutazayyana lahu. Okay, tak. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis riwayat Baihaqi.
Tak ada yang ada yang apa menghasankan hadis ni. Okay, baik, anak kuliah mungkin dia menjadi apa menjadi sokongan kepada Al-Quran yang kita sedang baca. Okay, wa yukrahu an yusalliya fi thawbin fihi surah, dan dimakruhkan untuk solat dan pakaian yang padanya ada gambar. Gambar tak ya, gambar printing ke gambar sulam. Zaman dulu gambar biasa sulam. Zaman sekarang printing lah. Ha, chop-chop kan. Dia kata thawbun fihi surah. Wa ayusalliya rajulu mutalassiman wal mar'atu mutanaqqibah. Dan untuk solat lelaki dan keadaan mutalassiman, keadaan zuru-zuru, ikam, bertopeng, tutup-tutup lah. Dan juga wanita dan keadaan mutanaqqibah berniqab. Dia kata dimakruhkan. Illa antakuna fi makanin wahunaka ajanibu. Dia kata kecuali dia berada dalam tempat yang di sana terdapat orang-orang asing. La yahtarizuna an nazar ilaiha, yang mereka tak terhalang-halang daripada memandang kepadanya. Fala yajuzulaha, dia kata fala yajuzu la fi raf'in niqab, maka tak harus dia tanggalkan niqab. Dia kena biarkan niqab dia tutup, jangan bagi orang buka tengok dia. Dia kata wajibu, dan juga diwajibkan situ ayyakuna sitru, bahawa hendaklah pakaian untuk badan itu penutupan badan itu adalah bilibasin tahirin, dengan pakaian suci. Haitsu qadara alaihi, ikut kadar apa yang dia mampu ke atasnya. Maksud dia pakaian tu sedaya upaya yang dia ada. Jadi kita kata kenapa ada syarat yang kita akan jumpa nanti berkenaan dengan tajuk, kalau orang tak ada pakaian dia boleh lagi solat dengan keadaan tak ada pakaian. Dia sedaya upaya, sedaya upaya. Okey, baik. Wal wuquf ala makanin tahirin, dan berdiri di atas tempat yang suci. Wal ilmu biduhul waqt, ilmu tentang waktu. Berdiri pada tempat suci itu sebenarnya dia masuk pada tiga lah. Bila kita kata dalam konteks masalah solat kita bersih daripada hadas, najas. Hadas, kita tahu hadas kecil ada besar. Najas tu ada tiga kedudukan pada tempat yang kita kata najis tu kena jaga. Sama ada pada pada pakaian kita, pada badan kita, pada tempat kita. Tiga-tiga ada. Jadi kat sini cuba sebut berkenaan dengan pada tempat. Okey, pada tempat eh. Maka kita kata pada badan kita pun ada kira. Mungkin kita dalam perjalanan kan apa dah bersih, tapi apa tiga-tiga sekali kena bersih. Pakaian, badan dan juga tempat kita solat. Kita fa in ajaza anhu, dan jika dia lemah. Pendapat mengenai sesiapa yang lemah daripada dapatkan dua pakaian untuk menutup aurat. Dia tak ada tak ada pakaian nak pakai, cari tak jumpa. So dia nak kena solat juga. Okey, dia lemah. Fa in ajaza anhu, dan jika dia tak mampu daripadanya. Awajadahu mutanajisan, dan ataupun dapati baju tu dah bernajis. Wa ajaza amma yatuhuru bihi, dan dia lemah daripada apa yang boleh disucikan dengannya pakaian tersebut. Aw habisa fi makani najisin, atau dia dikurung di tempat yang najis. Wa laysa ma'ahu illa thawbil, tiada bersama dia kecuali pakaian yang illa thawbun laik fihi lil aurati wal makan, yang pakaian tadi tak cukup untuk dia, untuk aurat ataupun untuk tempat. Tempat pun tak cukup, aurat pun tak cukup. Solat, maka orang ni boleh solat harian dalam keadaan berbogil. Fi hadhihi suwari ats-tsalatsati, pada tiga keadaan tadi. Maksudnya tadi pasal apa? Dia tak ada pakaian. Nak dapat pakaian ataupun dapat pakaian tu bernajis, atau dikurung di tempat yang tak ada pakaian, ataupun tak cukup pakaian untuk tutup diri dan aurat dia pada tempat berkenaan. So tiga tadi. Tapi bila kita tengok dia ada enam. Dia kata solat harian fi hadhihi surati salatati, dia kena solat dan keadaan telanjang pada tiga keadaan tadi. Kena solat juga, tak boleh tak solat. Situasi kena tawan musuh. Itulah. Belum perang. Betul. Kena solat juga. Dia kata wala i'adata alaihi idza qadra, dan tidak ada ke atasnya sebarang ulangan. Ini pelik ni kan. Kita Imam Syafi'i kata tak ada ulangan. Tak ada, tapi macam lah tak, bab hari tu dalam bab berkenaan yang sebelum ni ada. Kata Syarbi ni sebut tentang hormat waktu. Tapi yang ini dia kata tak ada. Dia kata walau wajada thawban li ghairihi haruma alaihi lubsuhu wa akhdhuhu minhu qahra. Dan jika didapati satu pakaian milik orang lain, orang selainnya, diharam ke atas dia memakai pakaian tadi dan juga mengambilnya daripada orang berkenaan secara paksa. Wala yalzumuhu qabul hibatihi lil minnati alal asah, dan tidak harus untuk dia menerima apa hadiah orang berkenaan kerana ungkitan, kerana inilah lil minnati, untuk kurniaan atas peringkat atas nama yang atas pendapat yang paling sahih. Bal yusalli ariyan, bakal dia kena apa
solat keadaan bugil walai adati alai, dia tak ada kena ulang balik. Walau a'arahu lahu lazimahu qabuluhu wal idafi al minnah fa in lam yakul yaqbal lam tasih solatuhu liqudratihi ala sutrati. Dan jika orang tersebut pinjamkan pakaian tadi kepada dia, lazimlah untuk dia menerima akan pakaian tersebut, kerana lemahnya kat situ akan timbul tajuk kita dan kurniaan. Fa in lam yaqbal, kalau tak terima, dia tak nak ambil, tak nak saya nak ambil, dan dia tak nak ambil pakai apa orang tu bagi, dia kata lam tuqbal, lam yuqbal solatuhu. Dan jika dia tak menerima pakaian tersebut, maka tak sah solat dia liqudratihi ala sutrati, kerana dia mampu untuk menutup aurat. Walau ba'ahu iyah au ajarahu fahuwa kalma'i fi tayammumi. Dan jika orang tu jual ia kepada dirinya ataupun dia sewakan, maka dia kira kain penutup tadi sama seperti air dalam tayammum. Dia boleh pakai dan digunakan. Baik. Al-qawlu fi wuqufi ala makani tahirin. Dia kata pendapat apa pembincangan mengenai wukuf pada tempat yang suci. Wa thalithu, dan yang ketiga, al-wuqufu ala makani tahirin, berdiri pada tempat yang suci. Fala tasihu salatu syakhsin yulaki ba'du badanihi aw libasihi najasatun. Dia kata berdiri, dia kata pada tempat yang suci, maka tak sah solat seorang yang apa bertemu sebahagian badannya atau pakaiannya dengan najis, pada berdiri atau duduk atau rukuk atau sujud. Maka berdiri tak kena, rukuk je kena, atau sujud je kena, maka dia kata tak boleh, dia tak sah solat dia. Al-qawlu fil 'ilmi bi dukhul waqti wa maratibihi, pendapat mengenai ilmu tentang masuknya waktu dan juga kedudukan-kedudukannya. Wa rabi'u, yang keempat daripada perkara wajib dalam syarat-syarat wajib sebelum solat adalah ilmu tentang masuknya waktu solat. Dia kata al-mahdud bi syar'an, al-mahdud syar'an, yang terhad yang terbatas pada ikut syarak. Fa illam fa inna jahlahu li'aridihi ka ghaim. Dia kata, dan jika dia tak tahu akan apa masuk waktu tadi kerana perkara yang mendatang seperti hujan ke ataupun au habasa au bisa fi mawdi'in munzimin, atau dia dikurung pada tempat yang gelap. Tempat yang gelap pun tak tahu. Mana apa? Dia tak tahu macam mana nak masuk waktu ke dan sebagainya. Okay. Oh, tak boleh. Kan? Dia kata muzik. Wa'adha musikwati bi'ikwatin. Ada ketiadaan percaya orang yang tak dipercayai. Tiada orang yang percayai memberitahu dia tentang pengetahuan apa ataupun ijtihad. Ilmu ijtihad, apa ijtihad. Mana dia kata, dia tak ada siapa. Di tempat gelap, kena kurung. Kemudian tak ada siapa bagi tahu dia, orang dipercayai untuk bagi tahu dia di mana kiblat. Jawazan, dia kata secara harus in qadra al yakin bis sabri, kalau dia mampu untuk ke atas yakin untuk sabar. Aw li khuruj dia kata ruyat syamsi masalan, atau dia keluar untuk melihat matahari sebagai contoh, nak tahu waktu masuk tengok matahari. Dia kata wa illa, dia kata macam tu cukup dah. Wa illa, maka jika tidak fawajaba fawujuban, maka dengan wajib, secara wajib bi wirdi min al-Quran, dengan sebutan di Quran, wa darsin wa mutala'atin wa salatin fi nahwi dhalika. Maka dia jadi wajib dengan wirid daripada Quran ke pembelajaran ke apa mutala'ah ke solat ke sebagainya, kahiyatatin wa sawti dikin mujarrab, ataupun seperti kahiyatatin wa sawti dikin seperti ini, garis fajar atau apa khiyatati garis fajar lah, ataupun suara ayam, boleh dengar suara ayam, ataupun dengan apa wirid apa dengan sebutan dengan apa daripada apa daripada Quran, ataupun buat pengajaran atau mutalaah ataupun solat dan sebagainya. Dia kata atau suara ataupun tak kira sama ada orang tu lihat atau buta, tak kira dia basir atau ama, celik atau buta. Ini maksudnya cukup dengan dia dengar. Wa amilal al-aghlabi fi zannihi, dia perlu beramal dengan apa yang paling kuat pada sangkaan dia saja. Wa in qadara al-yaqin bi sabri aw ghairihi kal khuruj li ru'yatil fajr, dia kata akal dia mampu untuk yakin dengan bersabar atau selainnya, seperti dia boleh keluar dan lambat sikitlah tapi kena keluar untuk tengok fajar, ataupun walil a'ma kal basir walil a'ma kal basir al-ajiz taqlidil mujtahidi li ajzihi bil fil jumlah, ataupun untuk orang buta yang seperti orang yang celik, yang lemah daripada mengetahui mengetahui dengan ilmu mengenai penyaksian
dia dapat, dia tak dapat sendiri tapi boleh orang lain beritahu pada dia. Kan qala ra'aitu fajra talian. Macam orang kata, eh aku dengar fajar dah menyinting ni. Dia dengar tu, dia pun pergi untuk solat. Dia kata au syafaqin ghariban ataupun mega merah yang tinggal lah ketika maghrib. Fa in wajibu alaihi al-amal biqaulihi, maka wajib dia, dia dah buta, dia tak tahu tapi orang tersebut, maka dia wajib beramal dengan kata-kata orang tersebut. Tak siapa nak jaga kan, dia kena buat juga. Orang yang kena tahan kat dia gelap, dia tak tahu pun gelap tu. Maksudnya dia anggar je. Anggar je. Cukup anggar je. Tak perlu dia apa, dia mesti tepat. Tapi ni bagi orang yang tak dapat tentukan waktu lah kan, dia kata. Dia kata dia maksud wajib untuk dia ikut kata-kata orang berkenaan. Illam yumkinul ilm binafsi. Kalau dia tak boleh tahu dengan diri sendiri, maka orang tu cakap dia kena follow. Wajaza in amkanahu, dan harus. Okey, untuk dia, jika dia boleh, untuk ni dia harus untuk dia tunggu ataupun dia cari sampai dia dapat eh. Itu balik pada asal. Wa fil qiblati la yu'tamadul mukhbiru an ilmi illa idza ta'adzara ilmuhu. Dia kata tentang kiblat pula, ini pada waktu, tapi tentang kiblat pula tidak disandarkan kepada orang yang beritahu mengenai pengetahuan dengan ilmu, melainkan apabila dia orang tu memang ada keadaan tidak tahu. Baru dah kita kena pastikan, dia kata. Okey. Wal farqu bainahuma bitakarruril awqat. Dia ada beza di antara, tengok dalam kes waktu tadi kita boleh anggar dan juga dengar orang cakap dan memadai kita terus solat. Tapi kalau dalam bab berkenaan dengan tadi tajuk masalah waktu ni, masalah kiblat. Ada dua kan kiblat. Dia kata tak boleh. Dia kata ada masalah kiblat pula, dia tak boleh tengok orang. Dia kena dia yang tentukan. Kalau yang tadi dalam bab masuk waktu, cukup dengan orang terkata masuk waktu, dia pun macam kita tiap hari lah. Bila buka puasa, tuan-tuan nampak tinggi matahari tak? Tak nampak kan? So kita tunggu orang cakap azan je, kita makan. Entah-entah ia tidak. Dan memang ada jadi kes kat kampung-kampung, diorang lupa nak tukar radio kepada radio negeri tempatan. Jarak tiga waktu buka puasa ikut waktu negeri, dia pergi buka radio Kuala Lumpur, Sinar FM. Bunyi azan, dia pun terus azan. Azan orang buka puasa. Masalah. Kalau dapat tahu tu, waktu batal. Dia tak boleh, tak boleh. Masa dalam bab benda tadi, dia tak boleh, dia masuk waktu ni kan. Dia memang, kita kata benda tersebut kita yakin lah, memang ada kebarangkalian, tapi kita yakin. Tapi kalau bab macam kiblat tadi, Dia kata wal farqu bainahuma tikrarul awqat, masa waktu tu berulang-ulang. Fayak suruh ilma bikulli waktin, maka payah kita nak tahu waktu bagi setiap apa ilmu tentang setiap waktu. Bikhilal kiblah, bercanggang kiblat. Fa'inahu idha alima aynahu idha alima aynaha maratan, kalau dia tahu dah arah tu sekali je, sekali kita solat macam ni, sekali tahu cukup, dah tak payah check 3-4 kali tiap-tiap waktu. Sedangkan masuk waktu kena check tiap waktu, dia tak sama. Tak ada macam nak check waktu kan, tak payah apa ni, kita solat je suka hati kita, tak, kita ni check waktu. Sebab sebelum masuk waktu tidak sah solat. Ada pun tentang kiblat ni tadi, memang arah kiblat tadi tu kita kena pastikan dengan diri kita sendiri. Bahkan kalau salah pun tak apa, kalau kita silap ketika penentuan tadi. Ada pun kalau masalah waktu tak masuk, tak boleh solat. Ni kena faham beza situ. Dia kata kat sini, okey, bikhil kiblah fa'inahu idza alima aynaha maratan iktafa bihi madama muqiman bi mahalihi. Semana dia orang dia bermukim di situ, maka harus untuk mereka terus solat di atas satu arah. Contoh tempat dekat Meru. Diorang selama ni solat arah ni. Satu hari saya pernah pergi masjid tu sekali. Satu hari saya datang, saya letak tape tu arah kiblat tu. Okay, kata ini kiblat asal kan, kiblat baru di sini. Sini dia letak saya tape lah. Ke macam ni? Ni sekejap. Dinding macam ni. Sini. Mana arah kiblat sini. Ni kiblat yang asal, mimbar dan sebagainya ada.
serum ah. Becek baru ni? Gini ha. Banyak jauh. Eh, jauh. Kat dia dekat 30 tu ke sini ha. Tak 90 lah, tapi 45 lebih kurang itu ha. Itu. Becek gini ha. Memang dia orang setik itu. Masih. Yang ada kapet baru dah tukar kapet ah ha, nampak kapet lah. Tapi serius. Tapi itulah bagusnya. Bila jadi macam tu, kita ada peluang untuk bagi diorang gambaran. Macam mana kadang-kadang khabar kita ikut selama hidup ni, dengan kehidupan, sebenarnya salah. Tiba-tiba tak tahu. Baru tahu sekarang salah. Ha, then, tukarlah. Ha, bukan kita kadang menangis nasib dulu apa jadi, dulu apa jadi. Tak ada. Kadang-kadang bila orang kita tegur kan, amalan masyarakat, ada yang kita kata tak ada hadis, orang tak dengar. Alasan dah lama buat. Macam ni sekarang kita. Masjid ni, yang tengok, berapa lama dah kita solat arah ni? Tiba-tiba, dapati rupanya kiblat dekat sini. So, kita nak degil ke kepala ke nak ikut? Ikutlah, kata. Itu contoh, macam menunjukkan bahawa dalam konteks masalah-masalah ni, kita kata, dia memang kita kata kena tengok, dia kata, kena tahu. Sekali cukup dah. Dia kata, fala usra, maka cari kepayahan, wala yajuz lahu an yaqlida man akhbarahu an ijtihadin. Jadi tak harus untuk diikut orang lain yang beritahu pada dia arah kiblat dengan ijtihad orang tu sendiri. Yang mustahidah la yuqallidu mustahidah. Kerana orang mustahid tak boleh ikut mustahid yang lain. Ha, mustahid tak boleh ikut mustahid yang lain. Dia kena ikut arah dia, awak kena ikut arah awak. Awak kena cari sendiri. Mana arah tu anggar sendiri. Bukannya tunggu dia cakap apa. Ha, itu bukan mustahid. Itu anda berijtihad di atas diri anda sendiri. Bukannya orang tu punya arahan, eh? Baik. Hatta lo akhbarahu an ijtihadin anna salatahu waqa'at qabla waqti lam yulzimhu i'adah. Sehingga kalau sekiranya orang tu beritahu dia mengenai ijtihad bahawa solatnya telah berlaku sebelum waktu, tidak mesti untuk dia ulang balik. Ha, ini beza dengan masalah apa masalah tu. Wa hal yajuzu lil basir taqlid al muadzin athiqah al arif awalan. Dia kata, dan haruskah seorang yang melihat untuk mengikuti tukang azan yang mengetahui yang dia percayai mula-mula sekali. Qala Rafi berkata, Imam Rafi, yajuzu fi sahwi duna al-ghaimi. Dia kata boleh untuk ikut pada keadaan hari yang cerah, bukan hari yang hujan. Li'anna fihi mujtahidun, kerana orang yang azan tu pun pada waktu itu dia pun berijtihad juga. Wa huwa la yuqallidu mujtahidan, dan dia tak patut untuk ikut mujtahid yang lain. Dia tak patut ikut mujtahid yang lain. Tapi dalam konteks ni kita dapati mungkin zaman dulu kot. Zaman sekarang ni memang kita dah ada takwim hijri tentang solat, follow je. Tak ada masalah. Okay? Dia kata, wana qalahu anin nasi fa'inahu layu'adzinu fil adati illa fi waqti. Dan dia kata, dan nukilkan daripada dia secara nas, bahawa sungguhnya dia tidak akan, orang tersebut tidak akan berazan pada kebiasaan kecuali pada waktunya. Fala yataqa'adu anidiki al-mujarrab. Maka dia jangan tunggu kepada ayam yang dilatih, ditrain. Kena-kena dia ikut azan tadi. Qala al-bin Daniji. Situ bin Daniji. Kita bagi apa-apa. Hmm? Bin Daniji ya. Hmm. Oh, view. Dah lupa. Okey. Dia kata, wala'an lahu ijma'ul muslimin. Dia kata, barangkali ikut muazzin tadi, yang dia kata ijma' orang Islam, dia kata. Dia kata, walau kasural muazzinun, kalau banyak orang tukang azan. Wa ghalaba 'ala dhanni isabatuhum. Dan dia kata, apa, dia kuat pada sangkaan dia, bahawa tepatnya mereka. Jazan i'timaduhum mutlaqan bila khilaf. Harus untuk bersandar pada mereka secara mutlak dengan tanpa percanggahan. Ini zaman tak takwim lagi ni. Zaman kita takwim dah siap dah. Even jam kita beli pun kadang handphone kita letak apa prayer times, kita dapat semua sekali betul. Tolong azan dah siap dah. Memang kita boleh ikut follow terus. Ini cerita zaman dulu. Mana muazzin pun tengok waktu, tengok langit, awak pun tengok langit. So nak follow siapa? Dia kata tak boleh. Dia kata panduan yang utama dia tetap matahari. Tetap matahari. Tetap matahari. Kalau dia kata memang macam tu. Dia kata walau solat bila ijtihadin ada mutlaqa. Dan jika dia solat tanpa sebarang pencarian, maka dia kena ulang secara mutlak. Kena ulang solat dia. Litarkihil wajib, kena tinggalkan yang wajib. Ya pasal tunggu masuk waktu, dia kena check masuk waktu. Walau mustahidil mutaakhir hatta yaglibu ala yaglabu ala dhannihi yaglaba ala dhannihi dukhul waqt. Dan kata orang berijtihad nak cari waktu masuk tidak,
dia mesti tangguhkan solat dia sehingga kuat ke atas sangkaan dia masuknya waktu. Ah, bagi bagi pasti terus. Wa ta'khiruhu ila khaufil fawat afdal. Dan dia lewatkan solat dia sehingga waktu yang bimbang dia nak terlepas lagi afdal. Kalau dia sampai macam tu sekali kan, tak tahu nak waktu waktu, maka tangguh sampai waktu hampir-hampir nak keluar waktu pun lebih afdal, dia kata. Wa ya'malu al munajjimu munjimu bi hisabihi jawazan. Dan dia kata dan beramal atau beramal seorang yang tengok tukang nujum. Nujum yang di dalam ni bukan tukang telek. Orang yang pandai pakai kaji bintang. Astronomi munajjim munajjim bi hisabi, dan kiraan dia jawazan secara harus. Wala yuqalliduhu ghairuhu, tapi tak boleh ikut dia selainnya. Al asah ikut pada yang sahih. Fi tahqiq, dalam kita tahqiq tanbih dan selainnya. Wal hasibu, dan seorang mengira bahawa man ya'tamidu manazilan nujum, dia orang yang bersandar kepada tempat kedudukan bintang-bintang. Wa taqdiru sayriha, dan dia menganggarkan perjalanannya fi ma'nal munajjim, pada makna munajjim. Dia sama macam tu juga. Okey, dia macam tu juga. Dia boleh untuk ni, dan tak boleh tiru diikut oleh orang lain. Tapi saya dulu ada kawan-kawan, dia cerita kat Malaysia ada orang buat. Dia nak tahu masuk waktu, masuk bulan Ramadan ke tidak dan sebagainya. Diorang ada tukang orang-orang tertentu di pondok-pondok ni yang ditanya, "Hello, Tok Guru, dah masuk belum?" "Ha, belum masuk lagi, ikut kiraan Nana, tak masuk lagi." Tak serius. Sangat bahaya. Ha, ini benda-benda yang becah belakang masyarakat. Atas masyarakat, ikut saja apa yang ditentukan oleh kerajaan. Ha, tak boleh eh. Buat semua sekali habis masalah. Tangkap betul. Ha, okey. Wa huwa man yara anna awal waqti tulu' an-najmi fulani kama yu'khadhu min nazirihi fi sawm. Dia kata dia ni orang ni adalah orang yang melihat pada awal waktu dengan apa terbitnya bintang tertentu. Macam mana diambil daripada yang seumpamanya dalam masalah puasa. Tapi puasa kita tahu bahawa diambil daripada berdasar terbit apa anak bulan. Dan bukannya berdasarkan kepada masalah apa, bukan masalah kepada apa, kepada bintang-bintang. Bukan bintang, pasal bintang ni kadang kecil sangat. Kan ada keadaan boleh takkan terlihat kelihatan langsung. Baik, nanti kita bincangkan berkenaan kiblat pula. Okey, wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa syalla anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.